uang tanahnya benar punya siapa? Kepala Desa Ciapus Pendi Bin Asing menyerahkan sertifikat tanah tahap 3 sebanyak 400 sertifikat secara simbolis untuk masyarakat, bertempat di Aula Gedung Serbaguna Desa Ciapus Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 6 Januari tahun 2022. Sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat yaitu sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun anggaran 2021. Penyerahan sertifikat ini disaksikan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Babimas, Ketua BPD, Pokmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna RT, RW, Limas juga masyarakat yang akan melaksanakan pengambilan sertifikat. Pendi Bin Asing Kepala Desa Ciapus mengatakan, "Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan penyerahan sertifikat, ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna peningkatan kesejahteraan hidupnya. Program PTSL dijamin oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah di Republik Indonesia, maka dari itu ditempuh melalui cara program PTSL. Pemerintah ingin mewariskan sesuatu nilai yang baik. Selain itu hal yang menarik dari program PTSL ini adalah masyarakat selaku pemohon sertifikat diberikan banyak kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran. Hal ini menandakan bahwa pelayanan bidang pertanahan telah menuju ke arah yang positif dan makin meningkat. Kondisi ini kiranya perlu dijadikan salah satu bentuk dorongan pelayanan melalui inovasi dan kemudahan dalam bidang pertanahan yang efektif dan efisien. Harapannya program PTSL ini terus berjalan dengan lancar dan ada program-program baik lainnya dari pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia maupun pembangunan. BPN atau tim 4 dan juga Pendidikan dan Pokmas kepada masyarakat Desa Ciapus yang alhamdulillah sudah ada kurang lebih hampir 1000 bidang yang sudah selesai sertifikat. Ini sudah tahap ketiga ya kita dalam pemberian sertifikat. Dan masih ada sekitar 400-an yang sedang dalam proses, yang mudah-mudahan dalam bulan ini bisa selesai. Tentunya pasti kita mengucapkan terima kasih pertama kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi yang sudah menggulirkan program pada saat ini. Kedua kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil dan juga kepada Ibu Bupati Ibu Ade Yasin selaku penanggung jawab atas program PTSL di Kabupaten Bogor ini, dan kemudian kepada Ketua BPN Kabupaten Bogor dan juga tim 4 BPN yang membidangi program PTSL ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga apa program yang sudah digelarkan ini bisa bermanfaat untuk warga dan juga warga terfasilitasi atas kepemilikan yang sah atas tanah dan bangunan. Tentunya dengan adanya sertifikat ini, kami berharap warga bisa merasa lebih nyaman ataupun aman dengan bukti yang sah sertifikat ini. Kemudian di samping itu pun, saya berharap warga juga bisa mengurus hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sertifikat ini. Di antaranya adalah apabila mereka yang terpertanya masih atas nama orang lain, tentunya kami harap dibalik nama sesuai dengan sertifikat itu sendiri, sehingga menjadi lengkap kepemilikan tersebut. Kemudian Pak Ugan Sugandi dari RT 1 RW 3, alhamdulillahirrahmanirrahim, kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Bupati Kabupaten Bogor Ade ya serta jajaran Desa Ciapus yaitu Bapak Kades, Bapak Haji Pendi Bin Asim yang telah membantu membuat program PTSL. Alhamdulillah kami sudah terima sertifikat tanah kepemilikan punya saya sendiri. Kami tak lupa juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah membantu dalam proses program PTSL. Moga-moga bermanfaat bagi saya sendiri beserta khususnya Desa Ciapus.
mungkin itu saja kali saya terima. Mungkin dalam hal ini harga jual juga berlain ya, terima sertifikat ini. Oh ya, ya Pak, Bapak sudah menerima sertifikat dari pemerintah. Perasaan Bapak sendiri bagaimana sih Pak? Alhamdulillah sudah. Hari ini pembagian sertifikat saya sangat bersyukur dan terima kasih, terutama para pengunjung yang sudah berjuang dalam proses pembagian sertifikat, terutama di Desa Ciapis ya, Bapak Lurah harus dari. Siapa itu sertifikat mau dibuat apa sih Pak? Nah, kalau udah ada sertifikat kan sudah jelas apa posisi kedudukan rumah kita atau tanah kita dari itu. Oh, sangat terima kasih sama kesempatan Bapak di sini terus Bapak Jokowi, terima kasih yang sudah apa membuka kesempatan program sertifikat dengan mudah. Herman Palapa TV mengabarkan.